Pemirsa, puluhan pengusaha pencucian mobil di Madiun, Jawa Timur meraup untung pasca erupsi Gunung Kelut beberapa hari lalu. Omset meningkat hingga jutaan rupiah per harinya dengan membersihkan mobil dari kotoran abu vulkanik. Hujan abu vulkanik dari letusan Gunung Kelut beberapa hari lalu membawa berkah bagi para pengusaha cucian mobil di Madiun, Jawa Timur. Puluhan mobil milik warga ini rela antri untuk dicuci agar bersih kembali dari kotoran abu vulkanik. Agus, salah satu pemilik usaha cucian mobil di Madiun, Jawa Timur, mengaku kewalahan menghadapi banyaknya konsumen. Pengunjung yang datang mencapai lebih dari 60% dibanding hari biasanya. Jika sehari ada 25 mobil yang datang, namun kini lebih dari 90 mobil datang ke tempat pencucian mobil miliknya. Meningkat sekali. Berapa persen, Pak? Meningkat kira-kira ada 60%. Meningkatnya itu kenapa ini, Pak? Kalau bisa meningkat? Ya, akibat kerusakan Gunung Kelut. Dan itu mobil yang masuk kondisinya ya parah sekali, kotor sekali. Jadi waktu pekerjaan lebih lama dari biasanya. Banyaknya konsumen yang datang membuat pengusaha pencucian mobil harus menambah jumlah pekerja. Namun kondisi ini tidak membuat para pengusaha meraup untung dengan menaikkan tarif. Dari Madiun, Jawa Timur, Nur Salam, TV One mengabarkan.